sebenarnya brother, kejohanan ni first ni baru pertama kali Malaysia buat. So excited nak ambil bahagian and then dapat berjumpa dengan banyak country lain. Biasanya kita yang akan pergi luar negara and compete dengan sekarang hari ni, diorang yang datang sini and diorang, kita compete dengan diorang, dia feeling dia lain. Pergi luar negara dengan compete dekat negara sendiri, feeling dia lain. Ухожу в себя, что ли, пытаюсь отвлечься, отключить себя от внешнего мира. Just try to not think about what's happened and just jump like in training. Sangat puas hati lah untuk game kali ni. Saya dapat bertanding lagi dengan Lalu sebab masa game pertama saya di Asian Junior saya dapat nombor 3, ni saya dapat nombor 2. Satu peningkatan yang baik lah. Saya sih berharap buat atlet-atlet muda khususnya Indonesia walaupun di seluruh Asia tetap semangat latihan, jangan pernah menyerah, karena kalau anda menyerah anda tidak akan pernah menjadi sukses. Sebenarnya saya senang karena ini season best tahun ini dan first race di tahun ini. Sebenarnya nggak ada target khusus di Malaysia Open Grand Prix ini. Macam saya cakap, orang lain je. Saya je. So game ni untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau orang cakap orang tak suka, biar juga dia orang. Kalau game besar, it's not good lah untuk simpan the best jump dekat last jump. So perlu awal-awal tu jump tu dah perlu push all out. And then lepas tu kalau ada masalah kita boleh still fix sebelum terlambat lah semua.